Tribes. Kami dari Lightgivers Community. Nama saya Debbie dan saya Felicia Kawi. Dan sekarang kami akan membahas zodiac forecast 2018. Oke, sekarang untuk kamu yang bintangnya Virgo, this is your time. Tapi karena Virgo ini dipengaruhi oleh 5 bintang yaitu Matahari, Venus, Saturnus, Rahu dan Ketu. Jadi memang lumayan cukup banyak cobaan ya untuk kamu yang berbintang Virgo, tapi jangan khawatir karena ada life tips yang bisa kami kasih loh, ya kan? Bener banget. Life tipsnya itu mungkin tahun ini lebih ke tahun dimana kalian harus sabar banget dan kalian harus banyak doa, karena ini bakal ngeboost kalian di bagian spiritual banget, karena kalian bakal ngalamin banyak kejadian-kejadian yang istilahnya mukjizat lah buat kalian semua, yang bikin kalian tuh makin dekat lagi sama Tuhan. Itu nice. Lumayan heavy ya. Kayak kena banget gitu. Okay, untuk Virgo, masalah percintaan ini memang rada-rada apa ya, banyak tantangan deh kalau misalnya kita mau bilang ya. Jadi untuk Virgo, kalian akan melihat apa itu arti cinta sesungguhnya. Aduh, dalam banget sih, kena banget sih, kayak Jadi gimana sih maksudnya tuh? Apa sebenarnya arti cinta sesungguhnya? Coba mungkin untuk yang single tuh apa? Lebih ke gimana ya? Untuk yang single, kalian tuh bakal dideketin sama beberapa cowok atau cewek ya. Lebih ke, tapi dari semua yang deketin kalian, istilahnya kalian punya alternatif lah ya. Tapi dari semuanya kalian bakal tahu, dan setelah waktu berjalan kalian bakal realize kalau cuma satu yang benar-benar sayang sama kalian. Oke, jadi mungkin yang ngedeketin ada 5, tapi yang benar-benar serius, yang benar-benar sayang banget sama kamu tuh cuma satu. Jadi kalian harus pilih pinter ya. Pilih. Nah, kalau yang pasangan gimana, Pak? Kalau yang pasangan itu berat banget. Tahun ini itu bisa jadi tahun kalian di mana penentuan kalian bisa lanjut serius atau kalian bisa selesai. Oke, itu rada-rada heavy ya. Tapi tenang aja, Virgo, tetap stay positif, karena kami yakin kok kalau misalnya positif semuanya akan baik-baik aja. Betul. Nah, untuk kalian yang Virgo, tadi kan kalau love life-nya sedikit kurang ya. Iya, rada-rada sedih ya. Tapi tenang aja, untuk rezeki, aduh, kalian bakal dapet apa ya? Ibaratnya kayak ketimpaan durian runtuh deh. Jadi memang akan ada rezeki yang tiba-tiba datang. Gak tahu dari mana. Ada aja. Mungkin bisa dari tante kali ya, mungkin bisa dari om atau dari siapapun gitu, atau mungkin teman tiba-tiba baik ngasih gitu. Tapi memang di tahun ini kamu juga apa ya, untuk menjalani sesuatunya itu harus lebih hati-hati sih, nggak boleh keras kepala gitu. Jadi harus lebih open, lebih terbuka terhadap kesempatan-kesempatan yang ada. Mungkin aku bisa konklusiin kalau kalian, karena rezeki kalian lancar dan benar-benar bagus tahun ini, jadi mungkin kalian bisa jadi lebih kacau di bagian love life ya. Kan mungkin karena keuangannya naik kan lebih pengen seneng-seneng dulu dan segala macam. Jadi hati-hati ya Virgo. Ya, careful. Thank you for watching. Jangan lupa buat cek other videos kita untuk lihat kalian punya zodiak, dan don't forget to comment, like, and subscribe our videos. Saya mau pamit dulu and thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Bye bye.